Bagi golongan yang tidak sesuai untuk menerima vaksin COVID-19 pula, law percaya pengecualian khas akan diberikan. Golongan yang tidak sesuai menerima vaksin COVID-19 tidak perlu risau kerana pihak kerajaan boleh memberikan pengecualian khas seperti penerima selain. Ini kerana golongan sakit, sakit alergi teruk, ibu mengandung anak-anak dan golongan bayi. Islam Malaysia berpendapat status vaksin tidak sepatutnya digunakan untuk mendiskriminasi orang ramai. Ujar Dr. Muzaffar Shah Lalu, menangkap kerajaan untuk membuat perkembangan.